Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi pada kesempatan kali ini, di mana di sini Ayu Ting Ting memenangkan salah satu nominasi di acara RCTI Silet Awards nih. Setelah semalam Ayu Ting Ting hadir di acara besar yang spektakuler, yaitu ulang tahun MNC TV yang ke-30. Ayu Ting Ting diwarnai dengan berbagai pernak-pernik nih ya, cantik sekali. Dan paginya nih, Ayu Ting Ting langsung meluncur ke Brownies TV dalam rangka HUT Brownies yang ke-4. Sibuk sekali ya Ayu Ting Ting, namun tetap energik nih. Kehidupan dia yang selalu disorot oleh para netizen membuat Ayu Ting Ting selalu semangat. Bahkan banyak sekali cacian, bulian, dan juga hinaan yang Ayu Ting Ting alami bersama keluarga. Oleh karena itu, Ayu Ting Ting masuk dalam deretan kehidupan artis tersilet. Tapi banyak sahabat nih yang selalu mendukung dan juga memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting agar bisa selalu fokus menjadi yang terbaik, terutama menjadi ibu yang terbaik untuk Bilqis dan tetap menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya, yaitu Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Kehidupan Ayu Ting Ting memang selalu menjadi sorotan para netizen, terutama para wartawan ya, karena memang banyak sekali intrik yang dihadapi oleh Ayu Ting Ting, mulai dari percintaan dan juga karirnya yang semakin hari semakin melejit nih. Walaupun banyak terpaan dan hinaan serta bulian yang ada dalam kehidupan Ayu Ting Ting, namun Ayu tetap berjuang hingga saat ini. Dan sekarang karirnya tak hanya di dunia tarik suara yaitu dangdut, tapi sudah merambah ke dunia acting dan juga sekarang menjadi pelawak yang sudah diperhitungkan nih, karena memang acting yang sangat bagus dan juga wah banget. Dan malam hari ini suatu kebanggaan yang sangat hebat dan luar biasa diberikan kepada Ayu Ting Ting sebagai artis tersilet di tahun 2021 ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Lia Liut Brebes, namanya rezeki guys harus tetap disyukuri, alhamdulillah. Kores buat teh Ayu Ting Ting, kamu wanita kuat, wanita hebat. Malam ini Ayu Ting Ting mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat wah di dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa Ayu Ting Ting dalam kehidupannya banyak sekali bulian, namun masih banyak yang sayang, bahkan banyak sekali nih sahabat-sahabat yang mendukungnya hingga dia masih bisa berkarir hingga saat ini. Dukungan dari para sahabat adalah penguatnya dan juga terutama dari para fans. Terima kasih para Aiting Linsus yang selalu memberikan support untuk Ayu Ting Ting. Dari Aigun, congratulations untuk kesayangan Ayu Ting Ting sudah memenangkan penghargaan dari Silet dengan kategori kehidupan tersilet. Semoga semakin sukses ya, amin ya rabbal alamin. Dari Heavy Gallery 25, congratulations Ayu Ting Ting. Terima kasih Bunda Heavy Gallery. Dari Lola, semoga tahun depan hidupnya tak tersilet lagi, tapi penuh berkah dan kebahagiaan. Terima kasih Lola atas doa dan juga semangatnya untuk Ayu Ting. Dari I Love For, semoga ini penghargaan kehidupan tersilet yang terakhir. Semoga ke depan bahagia, amin ya rabbal alamin. Dari Lio Liut Berbel, semangat, semangat cantik. Semoga ini kemenangan tersilet yang dan terakhir, cepat menemukan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Dari Aiting Linsus Jabodetabek, alhamdulillah selamat teh Ayu Ting Ting memenangkan kehidupan tersilet. Semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga kehidupan ke depan semakin lebih baik lagi dan menemukan pangeran impiannya, amin ya rabbal alamin. Hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada beberapa deretan artis yang memenangkan kategori di Silet Awards malam ini. Satunya Chika Waode yang mendapatkan penghargaan dalam kategori karakter ikonik tersilet malam ini. Selamat kepada Chika Waode. Kemudian juga di sini ada
Farah Sakila yang menjadi tersilat di Silat Award dalam kategori pendatang baru tersilat. Masih kecil namun sudah dapat penghargaan. Semangat dan selamat untuk Farah Sakila yang menjadi anak di dalam peran Aldin ya. Selamat juga kepada Ayu Ting Ting menjadi yang tersilat di Silat Award 2021 dalam kategori kehidupan tersilat. Dan ini juga ada beberapa pembawa acara yang wahdi. Tapi di sini Mimin Salpok nih sama yang di belakang ya. Lagi apa nih? Ya, lagi kesemaran ya. Intermezzo. Dan di sini juga ada pasangan Atta Halilintar dan juga Sagi Istri. Atta menjadi yang tersilat di Secret World 2021 dalam kategori keluarga vlogger tersilat. Dan juga selamat kepada Ricis dan juga Rian yang menjadi tersilat di Silat Award dalam kategori pasangan tersilat. Wow ya, yang selalu bikin kita wah-wah-wah nih. Dan juga selamat kepada Al dan Andin yang menjadi tersilat di Silat Award dalam kategori pasangan sinetron tersilat yang tiada duanya nih ya memang. Oke sahabat, itulah beberapa kategori pemenang di acara Silat Award 2021 malam ini. Semangat dan selamat untuk para pemenang, terutama untuk Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan dalam kategori kehidupan artis tersilat. Karena memang di kehidupan Ayu Ting Ting banyak sekali intrik, permasalahan dan juga bullying nih. Wajar saja ya jika para fans dan juga orang-orang di sekitarnya selalu mendukung dan memberikan semangat untuk Ayu. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa selalu memakai masker. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantem ribut.